Ana nak tanya pasal amalan selawat tafrijiah Ustaz Ijazah kata 4,444 kali tu. 8 hari bermula hari Ahad, habis hari Ahad, kena baca secara bersuluk ke? Atau boleh kita baca waktu tengah waktu kerja ke apa dia? Boleh berlaku. Hak moleknya baca dalam keadaan bersuluk. Baca dalam keadaan bersuluk. Yakni maksud bersuluk, zaman PKP ni adalah suluk paling besar sekali. Lockdown ni panggil suluk moden, lockdown dipanggil. Maka kita duduk di rumah kita, jangan capur dengan orang, jangan kecek dengan orang. Maka bersuluklah kita duduk dalam satu bilik, dalam rumah kita duduk selawat tu. Neh, makan nasi tak apa, minum air tak apa, tak puasa pun tak apa, neh. Tetapi jangan kecek dengan orang. Sebab apa? Kerana apabila amal selawat ni mulut jadi masing. Kita takut keluar perkataan-perkataan dalam masa 8 hari itu perkataan yang tidak molek. Maka moleknya amal dalam keadaan suluk. Tetapi kalau kita ada buat kerja kau apa dia? Neh, kerja DJ misalnya. Oh, kena kecek nak kata mana dah. Maka boleh amal dalam keadaan tidak bersuluk pun tidak apa. Neh, cuma molek dalam keadaan suluk. Neh, tu maksud dia suluk bukan selok. Eh, selok tu dua makna. Kelantan selok pitu maknanya koci pitu. Selok ada seorang lagi pesel tidur tak ada berapa dia lagi. Eh, tak ada habis 10 tidur dah.